Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, selamat siang yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Ini masih pagi ini di kota Jeddah, Saudi Arabia. Sekarang ini masih pukul 9 lebih seperempat saudara. Ini lagi mau belanja ini. Dengan majikan ini disuruh belanja. Jadi semalam ini kan lockdown ya. Tetap di kota Jeddah ini lockdownnya masih pukul 7 malam sampai jam 6 pagi. Kalau di kota Riyadh, Mekah, Madinah, jam 3 siang sampai jam 6 pagi saudara. Kalau kota Jeddah ini masih pukul 7 sampai pukul 7 malam sampai 6 pagi. Jadi ini sekarang saya mau disuruh belanja ini. Jadi saya belanja itu jadi harus begini saudara, harus disuruh begini, sudah disiapin dengan majikan disiapin ini ya. Ini buat apa? Buat tangan ini saudara. Ini dibelikan majikan ini ya, majikan takut kan saya kalau supir di sini itu kan belanja ya. Jadi yang belanja itu rata-rata di sini ini supir itu semuanya belanja di sini saudara, disuruh belanja dengan majikan. Jadi majikan harus pakai ini ya. Pakai bungkus tangan ini ya. Ini. Saya itu harus pakai ini ya. Masalahnya saya kan harus memilih sayur-sayuran, memilih buah-buahan ini buat majikan ini. Ini mau ke supermarket yang buka gitu ya. Di sini yang toko-toko selain yang menjual bahan-bahan pokok kan tutup semua saudara. Ada yang buka itu toko-toko yang menjual kebutuhan pokok ya untuk sehari-hari gitu ya. Saya itu harus pakai ini, harus disiapin ini saudara. Ini juga harus semprot ya ini. Ini buat nyemprot pintu. Jadi saya kalau habis belanja gitu ya, ini dilepas, ini masih saya semprot sedikit-sedikit. Gagangnya pintu itu 4 itu suruh nyemprot semua sama majikan saya. Coba bayangkan itu. Jadi harus disemprot. Termasuk pegangan setir ini ya takut. Saya semprot sedikit-sedikit. Ya gak apa-apa lah, ini kan namanya ikhtiar ya. Kita lagi namanya usaha untuk menghindari ya wabah virus corona ini. Alhamdulillah pagi-pagi tadi saya itu baca berita di Arab Saudi ini yang sembuh 32 orang. Alhamdulillah, semoga di Indonesia juga ada yang sembuh juga ada. Tapi jadi kita ini tetap jangan lupa berikhtiar ya. Berikhtiar, berusaha dan berdoa semoga terhindar dari semua wabah yang terjadi saat ini. Oke, saudara. Ini lagi mau siap-siap. Kita ini persiapan. Ini siap ya, ini siap. Jadi ini loh, ini lihat saudara, saya itu kemana-mana bawa internet, ini wifi saudara ya, bukannya kita ini pamer ya, saya wifi. Saya kalau di YouTube ini ya, kalau mau cari teman di YouTube saya nontonnya itu 3 menit sampai ke atas. Jadi saya itu pakai wifi, saya di sini ya pakai wifi. Ya semoga semuanya kita di sini ini diberikan kesehatan ya. Dijauhkan dari segala dari segala musibah termasuk COVID-19 ini yang lagi melanda di mana-mana. Semoga kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dimanapun berada, di Arab Saudi, di luar negeri, semua TKI ya. Semoga kita selamat sampai pulang ke tanah air, berkumpul keluarga. Oke saudara, kita tonton video saya selanjutnya, ini mau belanja. Oke, gini saudara, kondisi jalan di kota Jeddah ini pagi hari pukul 9 lebih seperempat ini saya mau belanja. Hari ini cuacanya agak mendung karena semalam ya, kemarin sore itu ada badai debu sampai malam saudara, debu dan angin. Sekarang orang-orang ini banyak yang lagi pada beraktivitas ini ya,
kota Jeddah. Ini toko-toko ini ada yang tutup, juga ada yang buka. Jadi kondisinya di kota Jeddah ini, khusus yang jual makanan pokok ini buka, saudara. Saya ini mau beli apa ini? Beli tahu, ya, tahu Saudi sama apa itu? Sama ini, sama zaitun Ainul Jamal, orang-orang bilang zaitun Ainul Jamal. Ain itu mata, Jamal itu onta. Kalau bahasa Indonesia berarti zaitun mata onta, gede-gede, saudara, gede-gede. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi di supermarket ini. Ini tempat penjualan zaitun ini. Ini yang namanya zaitun Ainul Jamal. Satu kilonya 31,5 real. 31 real setengah halal. Oke, saudara, ini seperti biasa, ini aktivitas ini lagi di jalan. Ini jalan Madinah ini, saudara. Ini jalan Madinah yang ada di kota Jeddah. Ini lagi tugas, ini mau ngantar belanjaan. Ya, barusan saya ini belanja terus diantar ke majikan. Ke majikan ini tidak tinggal di rumah. Jadi saya itu di rumah sendirian. Sedangkan rumahnya orang Arab, kita tahu semua ya, seperti lihat tuh kanan kiri itu rumahnya orang Arab seperti itu. Rumahnya majikan gede banget ya, banyak orang yang ngontrak, banyak orang yang ngontrak di rumah saya. Ini kondisinya jalanan Torik Madinah, saudara. Lenggang sekali, karena kalau walaupun ini waktu boleh beraktivitas, tidak semuanya orang inilah beraktivitas. Karena kalau tidak perlu betul, ini lebih baik di dalam rumah. Lebih baik kita tinggal di rumah kalau memang benar-benar gak ada kepentingan untuk keluar. Tapi kalau sudah waktu jam malam, ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau di selain Mekah, Madinah, Riyadh, ini jam malamnya jam 7 sampai jam 6, saudara. Jam 7 sampai jam 6 pagi, jam 7 malam. Tapi kalau Mekah, Madinah, Riyadh, ini sudah 2 hari ini lockdownnya ini jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Jalanan sangat lenggang sekali. Saya ini kalau dari rumah ya menuju tempat majikan ini kurang lebih setengah jam. Ini waktunya para sopir ini beraktivitas.
biasanya ini belanja ini. Barusan ini saya cari telur itu sampai nggak ada, sampai nyari di toko-toko stoknya sedikit sekali nih telur. Jadi yang mahal di sini saudara, yang mahal itu lemon sama zanjabil ahdor. Zanjabil ahdor ini bahasa Indonesianya itu jahe itu saudara. Jadi jahe sama lemon ini mahal sekarang. Ini kalau terus ya, kalau terus lurus ini menuju Balat. Lurus menuju Masjid Kisos Balat ya. Ini kalau lurus menuju Pasar Balat. Pasar Balat ini kalau musim umrohan ini banyak sekali para jamaah umroh ya maupun haji belanja di Pasar Balat. Ya, seperti ini kondisinya sekarang. Saya ini tiap hari selalu membaca berita ya, khusus ya yang ada di Indonesia, berita-berita di Indonesia dan berita yang di negara yang saya tinggali ini ya, Arab Saudi. Saya selalu aktif baca berita tentang COVID-19 ini saudara, karena ini memang sangat heboh, sangat berbahaya sekali, korbannya tidak sedikit, sampai pemerintah ini menutup tempat-tempat keramaian ya, saking berbahayanya virus ini. Ini lagi lampu merah saudara. Lihat ini samping kiri semuanya tutup saudara. Ini semuanya ditutup, ini toko-toko, ini pokoknya selain warung ya, warung toko yang menjual untuk kebutuhan pokok itu ditutup semua di sini, termasuk pasar ini ditutup. Ini memang langkah-langkah kebijaksanaan nih demi kebaikan bersama. Jalanan ini sudah mau masuk, ini saya turun ini masuk ke jalan gede ini saudara. Ini namanya Jalan Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz.